Oke, teman-teman. Jadi ini saya ada dua mimis baru ya, sama-sama Suluk sih, satu produsen juga. Ini dari Ratu Mimis ya, Reka Jaya. Ini Ratu Mimis namanya. Ini Suluk lokal kiloan ya, teman-teman ya. Ini per kilonya harga 400.000. Minimal pembelian teman-teman bisa beli setengah kilo dan ukurannya bisa mix. Nah, kebetulan ini saya coba yang 12 sama yang 10 grain ya. Untuk 12 grain tadi saya hitung seperempatnya, itu berarti seperempat kilo ya, sekitar 2,5 ons itu dapat 285 butir. Seperti ini, yang ininya 349 butir nih, yang 10 grain. Seperempat kilo atau 250 gram ya. Ini dapat sekitar ya harusnya 23 sekitar 350 ya. Ini tadi 349 butir. Ini untuk yang ukuran 12 gram ya, coba ya. Saya fokuskan ya. Cukup besar nih, teman-teman. Seperti ini. Hollow depan, belakangnya. Sebenarnya kalau diameternya sih cukup rapi, teman-teman. Cuman posisi rocknya aja yang kadang posisinya agak miring. Enggak selalu center pas di tengah ya. Ya maklum ya, teman-teman ya, ini lokal keluhan ya. Oke, gitu. Ini yang 12 grain nih, teman-teman. Saya bandingin sama yang 10 grain. Tuh. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini yang belakang 10 grain. Coba saya jajarin. Perbedaannya teman-teman bisa lihat ya. Ya untuk roknya sama aja sebenarnya. Kadang cuma posisinya aja yang tempering, teman-teman. Saya fokusinnya susah. Posisinya aja kadang yang ada yang pas di tengah, kadang ada yang kurang pas. Untuk akurasinya sih saya belum coba ya. Ini baru sampai ini sih. Saya review dulu. Ya yang 12 grain sih saya perhatiin lebih tapi dibanding yang 10 atau ya mungkin karena yang 10 ini kalau nggak salah baru, ini produk baru, cetakannya juga mungkin baru ya, lebih banyak yang agak-agak cacatnya gitu loh dibanding yang 12 grain. Tangan saya kapalan, teman-teman. Gara-gara seringan mompa nih. Pakai heel pump, mompa senapan. Ini yang 10 grain nih, teman-teman. Tuh, ada cacat-cacat dikit. Kayak gitu lah ya. Ya, maklum lah ya. Yaudah, teman-teman. Sementara saya cuma review itu aja ya. Semoga jadi nambah apa ya, teman-teman yang mungkin pengen tahu tentang mimis lokal, Suluk lokal ya. Untuk akurasinya mungkin nanti menyusul lah, kalau sempat saya buatin videonya ya. Oke ya teman-teman ya, sampai sini dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam satu laras, salam satu hobi.